warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pimpinan anak cabang PTN NU Sokaraja bermaksud ingin memperkenalkan salah satu pondok pesantren tertua di daerah Sokaraja. Pondok pesantren As-Sunniyah yang terletak di Gundul, Kebon Kapol, Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja. Mari kita bersama mengenal lebih dekat Pondok Pesantren As-Sunniyah Sokaraja. Pondok Pesantren As-Sunniyah adalah pondok tertua di Sokaraja yang didirikan pada tahun 1838 oleh Kiai Imam Rozi. Sahabat Fatayat, Pondok Pesantren As-Sunniyah saat ini diasuh oleh Kiai Hisam Tontowi sebagai generasi kelima. Beliau adalah putra Kiai Mudasir. Pondok Pesantren As-Sunniyah memiliki dua asrama. Asrama putra memiliki 4 kamar yang ditempati oleh 20 santri putra. Sedangkan asrama putri memiliki 5 kamar yang ditempati oleh 40 santri putri. Sahabat Fatayat sekalian, bangunan di belakang saya ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan mengaji para santri Pondok Pesantren As-Sunniyah Sokaraja. Sahabat Fatayat, pelajaran yang ada di Pondok Pesantren As-Sunniyah antara lain adalah fikih, tauhid, nahwu shorof, tajwid, dan juga akhlak. Santriwan dan santriwati Pondok Pesantren As-Sunniyah Sokaraja. As-Sunniyah Sokaraja.